Saya pergi ke Indonesia ada dua sebab. Pertama, ingin menonton aksi. Sebab. Kedua, saya ingin bikin saya ingin ziarah makam. Antara cara untuk saya kita save duit dekat Jakarta ni, kita boleh naik ride motor sharing. Makam Habib Hussein luar batang menaiki Gojek. Harganya lebih kurang, harga kita naik motor sharing ni, harganya lebih kurang 30%, 70% lagi murah dari taksi. Cuma seorang lah. Kalau hujan, then itu problem lah. Antara problem kalau naik Gojek ni pula, kalau jenis rider dia tu macam faham, dia tak nak tengok map. Macam saya, saya tak tengok, rider saya tak tengok map. Dia harapkan saya. Dah lah, kita bukan orang situ. Pak belok kiri lah, pak. Aduh, dah sesat. Sesat. Satu jam jalan, terpusing sana, terpusing sini, habis sangkut kat pasar malam lagi. Lembab lah jalan kat pasar malam. Terpenti, terpenti, terpenti. Habis dah lepas dah sangkut kat pasar malam, sangkut dekat jalan rumah rumah setinggan. So far selamat, alhamdulillah. So far macam tak ada masalah. So far orangnya semua ikut lah. Macam kita tak kena tipu lah. Dia suruh ikut, ikut dia punya harga dia. Tak, dia tak minta lebih apa semua. And kebanyakan orang kat sana naik taksi semua macam tawar menawar, dah tak ada sangat lah. Kebanyakannya kalau kita taksi kita naik Grab ke apa kan, ikut Grab punya price lah. Hidup itu kan makan perlu tiap hari. Terus, nah, betul. Ya udah sedapatnya, yang penting kita masih bisa. Iya, iya. Syukurin aja kesehatannya ada. Apanya? Satu jam, satu sehari, berapa jam kerjanya? Ya kalau dari jam 5 hingga 10 malam? Atau 10 pagi? Sampai jam 10 malam. 10 malam? Iya. Bukan abis? Jam 5 pagi tadi nih. Iya. Ntar pulang-pulang jam 10 malam. Langsung ya? Iya. Orang yang nggak bawa motor terus-menerus nggak tahu iya. Capek anginnya itu. Iya, capeknya capek angin. Saya tanya dengan pak supir Gojek, apa cabaran bawa motor lama-lama? Dia bilang angin buat dia penat. Walhal saya rasa selamat. Saya macam tumpang motor dengan kawan. Walaupun dalam keadaan yang bajet, destinasi sampai cepat dan aman. Dan yang paling penting, manusia di dunia ni lumrahnya baik. Kita sangka baik dengan manusia, insyaAllah Allah akan bantu perjalanan kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Harun.sg kerana menyokong siri video jalan seorang ini.